Oke, hari ini kita mau testing kamera Mamiya RZ67 Pro 2 dengan lensa Mamiya 90mm f/3.5 KL. Ini barangnya, kondisinya normal, tinggal pakai aja. Nah, kita coba satu-satu cek ya. Ini kondisinya mulus, coba diperhatiin baik-baik. Ya. Oke. Sekarang kita coba buka lensanya. Ini lensanya masih bersih. Ini adalah view candle-nya. Masih bersih juga. Oke. Ini screen. Itu screen-nya. Masih bersih juga. Oke, sekarang kita buka back. Back-nya kita buka dari Oke, ini back-nya. Mulus, masih ada besinya. Ini tidak bisa dibuka. Oke. Ini mesinnya. Yuk, masih mulus ya. Yuk, masih mulus. Oke, sekarang kita lihat below. Willow-nya masih mulus, perhatiin baik-baik, tidak ada yang bolong. Willow-nya masih mulus. Oke. Sekarang kita coba lihat. Dia menggunakan baterai. Ini buat light meter, tapi light meternya tidak akurat, anggap aja mati. Ini ya baterainya nih. Oke. Ini ada tulis plus minus, ini juga perhatiin plus minus, pasang saja. Lalu ini untuk baterai grip. Oke. Oke, sekarang kita rakit ulang. Ini bisa dibuka juga seperti ini. Ini buat masukin film. Besinya ada dua nih, perhatiin. Tuh, ini satu, dua, tiga, empat, satu, dua. Ini caranya pencet sini, pencet masuk sini. Ya. Jadi buka juga. Ini ada isinya. Oke. Oke, sekarang kita mulai dari atas. Oke. Back. Oke. Ini fungsinya untuk R. R ini untuk bolak-balik kunci, M untuk manual, ini R buat bolak-balik. Sekarang lensanya kita pasang. Oke ya, ini speed 400, 200, 125, 60 dan seterusnya. Ini speed. Ini bulb speed, ini diafragma 35 sampai 32. Oke ya. Oke. Sekarang kita coba engkol, dicabut ininya baru bisa. Nah, ini sekarang speed di 400 f/3.5. Oke, cepat ya. Sekarang kita main di speed
kecil. Speed 1. F-nya 35. Coba lihat. Suaranya. Itu speed 1. Speed 2. Speed 4. Tetap pakai B. Nah, B dia harus under control, remote. Oke. Hanya speed 1 yang otomatis. Oke, sekarang kita dicoba lihat di diaframa. 16 speed 1. Ini kita lihat di sini. Nah, terlihat toh? Oke. Sekarang kita lihat di fender. Oke, kondisi normal ya. Oke. Kol, pasang filmnya. Dark slide. Oke, segitu saja. Terima kasih. Ini fungsinya untuk otomatik, tapi semua pengaturan dari sini. Speed, diaframa, engkol. Kalau di sini dia otomatik. Saya juga kurang paham ini. Yang pasti ini masih bisa berfungsi. Kamera model lama. Coba kita lihat dari sini. Kita cabut ininya. Oke, engkol. Oke. Ini 3,5 speed. Engkol. Oke. Jadi kamera ini berfungsi dengan normal. Semua penggunaan speed dan diaframa di lensa. Viewfinder hanya buat melihat view, fokus di sini. Oke. Fokus di sini. Ini yang kita tutup kembali. Ini buat gulung film. Oke. Sekian, terima kasih.